Nangka tarekah bikin mempulihkan widang ekonomi Jawa Barat satu tase salat COVID-19, pariwisata jadi salah sahiji pinunjul. Inovasi sken Jabar anu dipitembeyan di wates Kabupaten Bandung jeung Kabupaten Cianjur jadi salah sahiji tarekah pemerintah mempulihkan keayaan ekonomi Jawa Barat ngaliwatan pariwisata. Dari jam dulu. Di Pitembeyan Tinawates Kabupaten Bandung jeung Kabupaten Cianjur, pemerintah Provinsi Jawa Barat satekah polah mupulihkeun kaayaan widang ekonomi jeung inovasi sken Jabar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun salila ieu wisatawan ngamangpaatkeun Google, tapi dirina ngerong data Google kurang lengkep. Kukituna dirina miharep jeung lengan sken Jabar mampu ngarojong saban kabupaten jeung kota, pikeun ngawegan fasilitas di saban lokasi desa wisata, timimiti tempat makan, tempat ibadah, SPBU mini, tepika tempat istirahat. Dirina bakal ngamotivasi camat keur masang tiang pituduh arah anu diwewegan QR code, kucara nyieun pasang giri. Dina akhir tahun dirina bakal maluruh kabupaten jeung kota di Jawa Barat anu ngalakonan hal anu sarua jeung kabupaten Cianjur, dumeh genjah nadei widang pariwisata lokal jadi salah sahiji tarekah keur nguniangkeun deui widang ekonomi Jawa Barat. Informasi, makanya lahir konsep sken Jabar, dan karena di Cianjur menjadi sken Cianjur di mana para turis tinggal memotret barcode, keluar data-data dia sekian kilometer lagi ada apa yang bisa tempat berhenti atau rest area di mana, masih di mana. Nah, selama ini kan mengandalkan Google, ya biasanya saya pakai Google juga, cuman kurang ini apa, kurang datanya, kurang lengkap lah. Nah, ini akan kita motivasi lomba-lomba para camat-camat untuk memasang tiang-tiang pelang lalu lintas tapi dengan barcode. Nah, itu inovasi. Gubernur nandeskeun minangka tarekah pikeun ngaronjatkeun widang pariwisata butuh sabab beberapa hal, nyaeta promosi ngaliwatan media sosial, museurkeun potensi wisata lokal di rest area, serta revitalisasi tempat wisata. Budi Hartati, Bandung TV.